sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 51 Jakarta, di mana sekolah ini membuat sebuah raker ya, rapat kerja yang sangat luar biasa dengan mengundang beberapa narasumber. Nah, yang sangat saya suka adalah bahwa sekolah mengundang saya untuk berbicara tentang kekerasan dan 3 dosa besar yang terjadi di pendidikan. Bagi saya ini hal yang patut kita support dan kita apresiasi. Oke, ikuti terus ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Mantap. Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Keren. Dunia kita. Sebenarnya pendidikan itu sederhana, Bu. Cuma gini doang, Bu. Tugas kita cuma ini. Jadi nggak bertele-tele sebenarnya. Ya, cara kita membentuk anak-anak menghadapi tantangan zamannya. Karena anak-anak kita tidak akan hidup di zaman sekarang menghadapi tantangan ini. Supaya apa sih? Mandiri dan bahagia itu. Ya, kalau kita berbicara zaman, kita berbicara waktu. Dan berubah terus, nggak ada. Kadang-kadang kalau kita lihat ada zaman batu, zaman macam-macam. Kalau kita lihat negara kita bicara zamannya personal kalau dia meninggalkan legasi. Monas itu dibangun zamannya Bung Karno, disebut tuh zaman. Begitu juga kita sebagai guru, kepala sekolah, ini zamannya Pak ini zamannya Bu ini. Disebut. Dan itu selalu berubah. Dan perubahan itu adalah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget bahwa bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Saya mungkin awalnya ini ngasih materinya tentang apa, karena temanya cukup banyak ya. Lalu saya bilang, bagaimana kalau bicara tentang 3 dosa besar di pendidikan. Mungkin banyak yang belum tahu. Tapi 3 dosa, namanya dosa kan kalau boleh dilakuin ya. Ditambah lagi kata besar, berarti gede banget. Jadi untuk pertama kalinya di Republik Indonesia, seorang Menteri Pendidikan mengakui bahwa ada 3 dosa besar. 3 dosa besar itu 3. Satu adalah perundungan atau kekerasan atau bully mungkin kita suka menyebut. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, apakah betul bahwa ini semua terjadi di pendidikan kita? Iya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, perundungan misalnya. Mungkin kita akan, saya nanti mau mengaitkan juga dengan Merdeka Belajar. Tapi karena tadi materi Pak Agus itu juga udah banyak membahas, mungkin yang sudah dibahas saya lewatkan. Next ya, mungkin bisa pakai. Iya. Baik. Nah, terkait dengan tadi dari pertama ya, saya lihat banyak juga membahas tentang kurikulum merdeka. Sebenarnya kalau Merdeka Belajar nih, saya apa kurikulum merdeka, terus program Merdeka Belajar, mungkin tidak. Saya tidak akan membahas itu, sudah ada lah yang membahas pengawas tadi dan orang-orang yang ahli. Tapi barangkali saya ingin menyampaikan filosofi. Kenapa menteri kita, Nadiem Makarim, kemudian Merdeka Belajar ini kan banyak episode-nya gitu ya. Lalu kenapa sebenarnya menteri, next mungkin Pak. Next lagi aja Mas, ini tadi sudah dibacakan. Nah Bapak Ibu, mungkin tadi soal paradigma ya, bahwa sebenarnya prinsip dari Undang-Undang Sidiknas maupun prinsip yang sebenarnya kemudian diterapkan oleh Pak Menteri itu sebenarnya sama ya, bahwa ada perubahan paradigma pendidikan. Mungkin istilah yang dulu kita sebut pengajaran sekarang sebenarnya diistilahkan dengan pembelajaran. Nah, makna pembelajaran itu sendiri tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Ini kan mengoreksi peranan dominan guru. Jadi kira-kira kalau menggunakan istilah gini, Bapak Ibu, kita pasti semua pernah lihat film. Nah, film itu disajikan, pasti ada unsur-unsur yang terlibat. Yang pertama ada yang nulis skenario. Nah, kalau guru kan penulis skenario ya. Yang nulis skenario guru. Lalu ada sutradara kan. Sutradaranya
ini guru juga kan yang ngatur di kelas. Lalu pemainnya kan biasanya banyak ya, ada pemain utama, ada pemain pembantu. Tetapi ini pemainnya guru juga. Nah kira-kira waktu pengajaran tuh kayak gitu, semuanya didominasi oleh guru. Nah kira-kira kalau semua yang nulis skenarionya satu orang, yang sama dengan sutradara, yang sama dengan pemain, kira-kira filmnya kayak gimana? Ya mungkin tidak. Iya. Tidak terlalu bagus ya, lalu tidak melibatkan banyak hal, kurang menarik. Nah, sebenarnya prinsipnya itu, bahwa peran dominan guru ini kemudian dikoreksi. Kita berbagi. Kita adalah fasilitator yang kemudian berbagi, di mana murid-murid kita itu yang sebaiknya pegang peran utama plus peran pembantu. Mungkin ada peran yang sepertinya cuma figuran murid-murid kita. Kan ada gitu dalam satu kelas, ada yang menonjol, ada yang biasa aja, tapi ada yang sepanjang satu tahun kita ngajar dia gak pernah ngomong, gak pernah buka mulutnya gitu. Mungkin ada gitu yang seperti itu. Nah, disinilah bagaimana peran kita membunyikan semuanya gitu. Next. Nah, makna merdeka belajar sendiri menurut Pak Menteri itu kan satu, dia selalu ngomong di mana-mana, tidak menghafal. Karena menghafal hanya C1, menghafal itu adalah kemampuan analisis paling rendah. Dan anak Indonesia sangat kuat menghafal. Ya. Padahal itu justru kalau dari strata bernalar dia itu terendah. Kemudian guru sebagai fasilitator, tadi seperti saya bilang, ya gurunya jangan mendominasi semua peran. Berbagi makan lebih enak, kitanya lebih ringan. Proses pembelajaran membuat siswa berpikir dan menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat. Nah seperti apa? Nanti Sabtu kita contohkan. Kemudian siswa berani bertanya, mengungkapkan pendapat. Proses penelitian berlangsung menyenangkan, saling menghargai, tanpa tekanan. Kita sadar bahwa bahwa kita ini sebenarnya setara. Yang bedain kita adalah fungsinya. Next. Kira-kira kalau next aja, saya rasa tadi udah disebutin. Nah, saya ingin memperkenalkan sebenarnya dengan Bapak Ibu adalah literasi kritis. Literasi itu sebenarnya bukan cuma sesuatu yang kita baca. Literasi itu kita nonton film kayak tadi itu literasi. Apa makna yang bisa kita dapat? Siapa pemeran yang kita paling suka di situ? Mengapa kita suka dengan pemeranan itu? Itu adalah bagaimana anak tuh akan memunculkan hal-hal seperti itu. Nah, lalu kemudian teks itu sebenarnya tidak terbatas pada bacaan atau tulisan saja, tapi bisa saja dia pakai cerita pendek, mungkin di media massa bisa, novel bisa, tapi juga bisa klip, film, gambar, foto, dan lain-lain. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini di sekolah, kalau kata Ki Hajar adalah mengajarkan anak-anak kita berpikir. Jadi kata Tan Malaka, sekolah itu ngajarin anak untuk berpikir juga. Ya, cuma istilahnya Ki Hajar kemandirian. Next. Nah, kira-kira saya ingin nunjukin sebuah teks. Teksnya adalah berupa foto. Yang sebenarnya nih adalah ngambil dari sebuah link artikel. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngelihat ini, apa yang ada di kepala kita? Kelaparan. Kenapa Bapak lebih menunjuk kelaparan? Apa yang membuat itu? Dibilangnya saya guru pemangan bangkai, jadi siap untuk memangsa anak yang kelaparan dan kayaknya sudah akan mati. Oh, jadi dia nunggu anak ini mati gitu ya Pak? Berarti guru pemakan bangkai. Coba, padahal saya nggak ngomong apa-apa, tapi Bapak bisa menangkap itu, kelaparan. Kelaparan juga bisa kelihatan dari tulang. Iya, betul, fisik. Apanya Bu, tulang belikatnya itu ya kelihatan dengan jelas. Lalu saya kalau saya bertanya, kira-kira dia di mana? Ethiopia. Bisa Afrika, mungkin bisa juga di negara Ethiopia. Kita kan belum membaca linknya ini ya. Nah, lalu setelah itu kira-kira anak murid kita kan tadi kalau kita tanya kayak gitu, dia akan tahu. Padahal dia itu nggak pernah kita kasih tahu, tapi dia akan bilang, itu di Afrika, kenapa? Itu kulitnya hitam. Padahal belum tentu setiap orang kulit hitam ada di Afrika. Ya, ya tapi dia melihat di alam, kayak Bapak tadi bilang, ada burung, Bapak menyebut kelaparan. Berarti kan gak cuma anak ini ya Pak, yang kelaparan. Nah, lalu ada murid, saya tuh akan bertanya, terus yang moto ngapain waktu melihat ini? Kira-kira murid, Bapak Ibu ada gak kepikir itu? Saya tuh pas udah ngomong, saya nunggu sampai murid saya dia nanya gitu.
Terus yang motor tuh kemana, mau ngapain? Dia biarkan ini. Karena ternyata dia mampu melihat slide. Dia cari sendiri tanpa saya minta. Dia menemukan bahwa foto ini tuh sebenarnya banyak. Jadi tahap demi tahap. Dan dia bilang, Bu, ini pemenang Pulitzer ya. Padahal saya gak ngomong dia pemenang Pulitzer. Karena Pak, begitu melihat anak itu pengen tahu, ini apa, siapa, di mana, bagaimana. Itu yang maksudnya hanya menunjukkan satu yang bernama foto. Tadi apalagi film kan panjang ya. Satu, tapi anak-anak kita langsung berpikir. Nah, Bapak Ibu, sampai murid saya itu ada yang maju ke depan dan mengatakan, Bu, saya boleh gak menceritakan? Ini kan yang motonya bunuh diri. Saya yang ngomong aja gak tahu kalau bunuh diri lu. Jadi saya kaget, oh ya? Loh, ibu gak tahu? Ya, terus dia maju dan dia bilang, jadi orang ini pemenang Pulitzer, hadiah Pulitzer adalah sekian dolar. Bahkan dia tahu, sebenarnya kalau kita pemenang Pulitzer, hadiahnya gak seberapa. Kayak menang Indonesian Idol juga cuma 150 juta kan? Tapi setelahnya, maka seluruh karya dia itu menjadi sangat mahal. Orang yang minta fotoin dia pun menjadi sangat mahal. Sampai dia menjadi miliuner. Tapi sepanjang hidup dia itu gak pernah tenang. Dia terbayang-bayang anak ini, padahal dia orang Amerika, datang ke sana, nyewa kendaraan, duitnya banyak, bisa bawa anak ini ke rumah sakit, gak perlu sampai dia mati kan. Gak perlu sampai dia dimakan hewan pemakan bangkai ini kan. Lalu kenapa dia membiarkan semua proses itu agar mendapatkan gambarnya? Saat itu dia berpikir, ini anak udah gak akan tertolong lagi. Padahal dia bilang, kalaupun anak itu tidak tertolong, setidaknya gak nyampe mati. Dia foto, jadi dia bisa bawa ke rumah sakit dan dia punya semua akses untuk bawa tuh anak ke rumah sakit. Sepanjang hidupnya membuat dia tidak tenang, akhirnya dia memutuskan bunuh diri dengan menuliskan sebuah wasiat bahwa seluruh harta kekayaannya disumbangkan atau didedikasikan untuk mengatasi kelaparan di Afrika. Coba bayangkan. Jadi itulah yang disebut dengan sebuah pembelajaran di mana kita adalah sebagai fasilitator. Jadi itulah pembelajaran yang dimaksud oleh Tan Malaka, oleh Ki Hajar Dayantara sebagai berpikir, bukan menghafal. Ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Mungkin kita kemudian bertanya, sebenarnya apa cukup belajar begitu aja? Enggak. Literasi kritis itu begini Bapak Ibu. Mungkin nih bukan cuma untuk berlaku guru bahasa aja, tapi semua guru. Pertama kan kalau di bahasa ada listening, ada speaking, ada writing ya. Literasi kritis pun demikian. Pertama, anak-anak ketika kita suruh menyimak, coba lihat. Lalu kita suruh bicara, katakan apa yang kamu lihat. Itu sebenarnya dia lagi bicara kan, speaking kan. Lalu setelah itu pembelajaran gak berhenti di situ. Tapi kita bilang, okay, kita baca bersama artikelnya. Baca, reading kan? Semua membacanya itu sebaiknya tidak, okay, kamu baca 5 menit, kita tunggu. Jangan begitu. Tapi suruh aja baca. Seluruhnya per alinea itu dibaca oleh anak-anak. Satu kelas misalnya dia ada 10 alinea, ya cukup 10 anak yang membaca. Tapi dibunyikan dengan keras yang baca itu sebenarnya sedang melatih vokal anak-anak, speakingnya dia. Dan anak yang lain ikut nyimak ketika semua baca, gurunya baca, anaknya baca. Jadi jangan kita nyuruh, silakan baca saat ibu tunggu 10 menit. Tapi 10 menit itu marilah kita baca bersama. Nah setelah itu saatnya untuk writing. Jadi setelah baca, setelah diskusi, okay, sekarang kamu udah baca, apa pendapatmu ulang? Nah apa yang kamu pikirkan tentang gambar tadi, tuliskan, kasih waktu 15 menit, kita minta cukup satu halaman, tapi tuliskan. Nah, itu kan sebenarnya sedang mengajarkan anak-anak kita biasa menulis. Orang yang gak bisa nulis, nulis satu alinea aja itu berat. Seperti pengumuman, kalimatnya singkat-singkat, titik, singkat jadi kayak pengumuman gitu. Dia tidak bisa menguraikan perasaan dia melihat anak itu. Orang yang biasa nulis, selain dia membicarakan apa, di mana, bagaimana, tapi dia akan bicara bagaimana. Nah, bagaimana itu termasuk rasa yang dia alami. Saya sedih banget, gak pernah bayangkan kalau Indonesia akan kayak gitu.
mungkin kalau kita membiarkan, kita tidak pernah juga ini, kita bisa saja menjadi negeri yang seperti itu. Jadi anak ini akan berpikir banyak. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan literasi kritis. Jadi dia bisa menulis lebih banyak karena ada pengetahuan dan dengar teman-temannya tadi pada ngomong. Atau kalau dia nggak bisa ngomong, tapi mungkin dia jago menulis gitu. Jadi disitulah kita akan menemukan anak yang sesenangnya bicara, jago banget, tapi ketika nulis mungkin dia lemah, tapi itu bisa dilatih. Begitupun anak yang ternyata jago banget sama bacaan, dengan cepat dia cari, dengan cepat dia baca, dengan cepat dia pahami. Nah, kita akan menemukan murid-murid yang seperti itu. Nah, yang dimaksud merdeka dalam belajar itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan pakai pakem yang harus begini, harus begitu, tetapi bahwa semua anak bisa menceritakan apapun. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua mata pelajaran. Apakah literasi kritis ini hanya untuk pelajaran-pelajaran IPS atau pelajaran seperti tadi PKN? Bukan. Bahwa ini berlaku untuk seluruhnya, pelajaran apapun, termasuk fisika, kimia, karena semua bisa diliterasikan secara kritis gitu. Kira-kira kayak begitu. Next, ya kayak misalnya kimia, coba aja buatkan apa, atau ambil video di YouTube tentang bahaya bom nuklir. Nah, ketika bicara itu, habis nonton, ya anak-anak tuh bisa diskusi, bisa ngomong, tapi juga dia bisa nyari lagi, reading, tapi dia bisa juga writing dengan menuliskan apa yang dia takutkan jika terjadi perang nuklir misalnya di dunia. Jadi semua mata pelajaran sebenarnya bisa Bapak Ibu, termasuk ketika melihat gambar begini. Ini apa sih, udah tahu banjir gitu. Tapi sebenarnya gambar ini menceritakan apa? Sebenarnya kan tolong-menolong kan? Betapa kita ngerasain mungkin yang pernah kena banjir ya. Tapi bagaimana dengan yang gak pernah kena banjir? Yang punya banjir itu akan nulis jauh lebih banyak ketika suruh writing, karena dia mengalami gitu. Memang begitu air sedada, deras pula, berat bagi kita untuk jalan. Agar kita tidak terbawa, maka beginilah caranya. Jadi, tapi berikutnya sebenarnya gurunya ingin ngajarin kenapa banjir itu terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, itu jadi perubahan iklim dan lain itu bisa dimulai dari sebuah gambar. Itu sih sebenarnya yang dimaksud anak-anak tuh suruh merdeka di dalam belajar. Jadi dia berhak merdeka dalam berpikir dan ngomong apa aja yang dia pikirkan dan dia tahu gitu. Next. Mungkin next aja, gak perlu lagi. Terus, nah tadi saya nyinggung ini ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya berlebihan gak sih menteri ngomong begitu? Nah, kita lihat, next. Situasi dan kondisi, next. Nah, ini semua dimulai sebenarnya dari sebuah dunia yang ini nih, dunia kita itu sekarang ya, tadi generasi alpha sudah masuknya ya. Mungkin kalau saya dengan beberapa Bapak Ibu yang seumur, kita ini malah hebat loh, dari monolog. Tapi kita tuh bisa pada masa yang sekarang, anak-anak kita gak ngerasain monolog kayak kita ya. Pager, dulu Bapak Ibu inget gak? Kalau umur, nah, kalau Bapak Ibu tahu pager berarti kita seumur ya gitu. Nah iya kan, gue pesennya kayak gitu tuh. Itu dulu canggih banget gitu ya, karena tidak ada handphone. Jadi kalau kita menunggu panggilan gitu ya, soal pekerjaan, maka melalui pager dulu. Terus pager itu ada karakter yang terbatas, jadi kita harus kirim berapa kali kalau agak panjang gitu. Nah, tapi itu berkembang terus sampai kemudian sekarang semua cukup dalam satu genggaman bernama telepon pintar gitu kan. Tapi akhirnya kecanduan semua ya, kakek-kakek, bayi, ibu, bapak, naik sepeda, naik mobil, semua megang handphone. Itu dunia kita sekarang. Nah, next. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Satu sesi ya, dengan dua penanya, mengingat waktu ya. Baik, silakan yang ingin bertanya atau mau curhat. Ya, Ibu Ina yang pertama, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang kedua. Mungkin Bapak dulu ya, silakan Pak. Terjadilah namanya asusila. Yang mengetahui itu adalah
tetangga di sekitarnya. Jadi tetangga sekitarnya itulah yang melaporkan ke sekolah. Dan sekolah siap untuk menindaklanjuti. Apakah benar anak ini melakukan ini? Ternyata RT setempat sudah mengatakan seperti itu. Sehingga sekolah posisinya seperti apa nih? Agak dilema juga nih Bu. Karena pada saat itu walaupun pembelajaran daring, peserta didik ikut saja belajar dan ada nilai rapotnya, itu pasti diplus. Jangan sampai ditunda-tunda. Itu sampai begitu kebijakan. Apalagi kejadian seperti ini. Sesuai dengan tata tertib sekolah, maka yang namanya asusila itu adalah pelanggaran yang sangat berat. Dan harus kita apa yang namanya? Dikembalikan ke orang tuanya. Tapi anaknya udah ditanya oleh pihak sekolah. Nah, ternyata kita panggil anaknya. Yang laki-laki kita panggil, ya kan? Yang perempuan kita panggil. Yang laki-laki orang tuanya sepertinya menerima itu. Kalau begini, daripada anak saya di sini, Pak, dan tahu nanti teman-temannya jadi presiden buruk bagi anak saya, yang pasti informasi itu Pak akan tersebar ke teman-temannya. Anak saya pindahkan aja. Anaknya pindah tuh, yang laki-laki. Yang perempuan berbeda lagi, Bu. Yang berbeda lagi, karena orang tuanya, anaknya siap untuk mau pindah. Yang perempuan malu juga memang terhadap teman-teman yang mengetahui perbuatan anak tersebut. Yang ibunya tidak. Saya kalau nanti saya pindahin anak saya, nanti nggak dapat KJP, Pak, Bu, gitu. Ternyata pada saat kita perhatikan, ternyata keluarganya yang perempuan ini, yang orang tuanya peminum, suaminya juga sudah tidak ada, penjudi juga, HP yang diberikan sumbangan dari orang tua komite, ya, itu dijual sama orang tua perempuan itu. Jadi posisi dari kami ini sekolah itu tidak berani mengeluarkan siswa dalam keadaan seperti itu. Sampai saya bilang sama Bu Besti, ini seperti apa kita? Apa kita melaporkan ke KPAI untuk berdiskusi baiknya seperti apa ini anak? Ternyata lambat laun karena dia juga nggak mau sekolah, kan nilai rapornya tidak ada, Bu. Maka dikatakan oleh dewan guru, maka dia tidak naik. Tidak naik kelas. Tidak naik, tapi terus tetap di sini. Enggak, udah naik kelas terus itu enggak sekolah lagi, enggak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kita pantau di sana ternyata anak itu memang enggak mau sekolah. Oke. Okay. Gitu. Jadi saya curhat itu, kalau dalam keadaan seperti itu, apakah tindakan kami sebagai pihak sekolah sudah benar atau masih keliru? Mohon pencerahan Bu Retno. Terima kasih. Iya. Saya jawab aja langsung ya, Ibu ya. Nah, silakan Bu, langsung saja daripada nanti lupa. Jadi Pak, kalau misalnya dari kisah yang Bapak ceritakan, kan anak ini sebenarnya korban dari keluarga yang mungkin dianggap broken home. Yang kedua, sebenarnya dia mengalami pengasuhan yang pasti keliru. Jadi kalau memandang anak ini, sebenarnya kacamata kita sebagai pendidik tetap menempatkan anak adalah korban. Nah, jadi ketika kita tadi ya, misalnya saya tidak menyatakan bahwa tertekan, tapi begitu dipanggil, pasti nih ibunya juga ngomong sama si anak. Anak ini kemudian, dan tadi cowoknya kemudian memilih pindah dan lain-lain, yang ngelaporin juga tetangga dan lain-lain. Ini kan mengakibatkan anak ini memang sudah tidak merasa punya muka lagi kan. Nah, tapi ketika mau pindah, bagi dia sebenarnya ketika pindah nanti KJP-nya hilang, kan sebenarnya nggak hilang juga kalau pindah. Nah, itu kan bukan sebuah alasan sebenarnya. Tapi sebenarnya anak itu akhirnya putus sekolah. Putus sekolah karena pada situasi tadi kita menganggap ya ini anak pelaku asusila, udah nggak pantas jadi murid sini, udah ini. Jadi kita tuh berpikirnya begitu.
sehingga si anak ini mengalami rasa ketidak diterima kan, sehingga bagi dia untuk apa melanjutkan, jadi dia nggak punya semangat lagi. Berbeda kalau kita menawarkan untuk dia bertaubat. Jadi bahwa kamu pernah punya kesalahan, punya masa lamanya masih anak-anak, apalagi situasi keluarganya sangat membuat dia tuh tidak didukung untuk berkembang kan. Nah, pada situasi itu ketika rumah tidak menjadi rumah yang sebenarnya, sebenarnya sekolah harusnya menjadi rumah kedua dia. Bahwa itu kamu pernah, yang satu kan sudah pindah, berarti dia tidak akan melanjutkan hubungan, kita berharap begitu. Oleh karena itu mari berubah, bertobat, kamu tuh masih panjang masa depannya. Paling tidak kamu lulus SMA dan carilah pekerjaan nanti. Jadi dengan begitu dia punya semangat, Pak. Nah, karena kita tadi pada posisi berpikir yang mengeluarkan, maka anak ini juga sudah jadinya merasa seperti kondisi keluarga yang terbuang juga. Nah, jadi makanya dia tidak melanjutkan. Dengan demikian, maka hak dia sebagai anak kehilangan semua tuh, hak pendidikan dan lain-lain. Nah, tapi mungkin belajar, tadi kan pertanyaan Bapak, seperti apa pihak sekolah ke depan? Bahkan sebenarnya untuk beberapa kasus di daerah yang saya tanganin, ketika kita duduk bareng, ini kebetulan sih anak ini korban perkosaan, Pak. Perkosaan 8 orang, yang semuanya sebenarnya tetangganya dia. Bahkan 3 di antaranya adalah kakek-kakek yang memperkosa dia. Anaknya umur 13. Ternyata hamil, Bapak Ibu. Sekolah ngeluarin, Pak. Dan merasa bahwa anak ini sudah mengeluarkan air. Saya datang waktu itu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan waktu itu juga dengan Andy Noya yang kebetulan memang tinggalnya di Banyumas, di Purwokerto. Jadi ketika kesana, kita akhirnya melakukan itu juga dengan bupati. Pihak sekolah udah ngeluarin, Pak, bahkan ngasih surat yang udah dikasih materai, Bapak Ibunya tinggal tanda tangan. Itu sebenarnya sama dengan mengeluarkan. Walau di situ tertulis mengundurkan diri. Lalu di situ bupati, semua kepala dinas dan lain-lain kita bicara. Lalu kita bilang, anak ini kan korban ya. Bahkan dia belum ngerti konsep hamil. Kondisi waktu kita datang belum 4 bulan. Nah lalu digugurkan tuh gak bisa, Pak, kalau di Indonesia hukumnya. Nah anak ini aja nanti melahirkan belum tentu selamat dengan usia yang masih 13 tahun. Jadi waktu dia hamil umur 12. Jadi pas udah 4 itu kebetulan dia berulang tahun, jadi dia udah 13 gitu, udah ke 13. Tapi waktu perkosaan terjadi itu 12 lebih, mau ke 13. Lalu kita bilang, anak ini nilai-nilainya bagus. Lalu ditekan, kenapa sekolahnya kemudian mengeluarkan? Karena dia korban perkosaan. Kita tawarkan untuk cuti. Biar dia bisa melanjutkan hidup. Dia gak naik kelas ya gak apa-apa. Tapi sekolahnya kan bisa juga pakai PJJ. Anterin aja tugas-tugas. Anak itu senang belajar dan punya cita-cita jadi perawat. Lalu kenapa kita membunuhnya? Padahal dia diperkosa oleh banyak orang. Jadi pada saat itu akhirnya diambil jalan tengah. Bagaimana caranya hak-hak anak-anak ini gak hilang. Kementerian kemudian juga meminta Dinas Budaya Perempuan, Dinas Kesehatan, semua bertanggung jawab terhadap kesehatan selama anak ini hamil itu. Jadi mulai dari vitamin, pemeriksaan, dan lain-lain, sampai nanti ketika melahirkan dan harus operasi, karena kan panggulnya kecil, Bu, Pak, gak bisa kan. Jadi dia harus menggunakan operasi. Bagaimana semuanya memang ditanggung oleh negara. Jadi kayak gitu, Pak. Nah, tapi tadi kembali kepada tadi korban sebagai, misalnya kasusnya lebih berat kan dia hamil nih, Pak, ya, korban perkosaan hamil. Itu pun akhirnya diskusi itu menghasilkan tadi, mari kita beri kesempatan dia melanjutkan pendidikan. Karena anak bisa salah, boleh salah, dan mari kita dorong belajar dari kesalahan. Dengan begitu biasanya anak yang diberi kesempatan kedua itu akan benar-benar memanfaatkan itu. Karena dia disadarkan bahwa dia punya masa depan. Oke, demikian ya video ini. Tadi sudah selesai saya ngisi materi, sudah selesai jadi narasumber, dan sangat menarik ya di dalam raker ini. Nah, semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video hidup pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum.